Ken kula sing ngurus. Tak urus e pun panjenengan. Siap, siap. Iki kula ne ketua, ketua Zahir Mania. Ya dan malam hari ini reuni kali pepitin suwe mboten kepanggih. Lan kula nu ngaji ini mboten dawa. Setunggal kula niku temu ngene niku wali santri asline. Dadi ngaji dawa-dawa mboten enak. Kula niku wali santri, anak kula niku temu mriki. Berarti panjenengan nek nitipno anak temu mriki aman, anak kula itu mriki. Ya masyaallah. Putaran berbeda. Nah, sing kedua kula niku lek kangen kali pepitin. Suara yang paling sulit saya tirukan itu suara Bibidin. Seneng lah. Nanti makanya beliau bilang, mau ada event di Jogja yang Akbar Zahir Azahir. Saya yang akan ngendel nanti. Lain juga. Tepuk tangan. Aman. Aman berdoa. Insya Allah kita yang ngurus nanti. Bibidin. Tapi kata Gus Mafi, saya ketua penggemar Azahir di Jogja. Iya. Jadi nanti itu Zahir Mania ini jangan salah. Suaranya Bibidin nih. Tapi saya kaget tadi kan lama nggak ketemu, 2 tahun selama pandemi ya ketemu, begitu ketemu saya ngomong Gus kalau yakin kepanggil jenengan itu wow kaget kenapa? Gue tambah nom. Ini kayaknya umurnya berkurang 10 tahun. Gue tambah nom. Resepnya apa orang ngerti? Saya sepantaran terawat. Soalnya tergantung yang ngerawat. Oh gitu ya? Iya, itu yang ngerawat ada di sini. Ada, ada. Masya Allah. Tepuk tangan buat yang ngerawat itu. Ini tergantung yang ngerawat itu. Jadi berarti kalau begitu saya supaya muda, yang ngerawat saya harus bawa terus ya? Iya. Saya nggak pernah tak bawa di rumah terus. Aduh, kasihan. Nggak ada yang megang. Oh gitu. Kita cekel maafan benar. Jadi insya Allah nanti kapan kita bikin acara besar. Ya, insya Allah. Doakan segera insya Allah saya dan Azahir kita bikin event akbar di daerah istimewa Jogja. Tapi saya punya syarat ya. Apa itu? Maulidnya dari habis isya persis sampai subuh. Sampai subuh. Itu request khusus itu. Belum bisa saya jawab iya itu. Kita pikir-pikir kita nongkrong dia. Iya dan saya itu selalu pengen gitu. Jadi dimanapun saya ini sedih kadang itu. Jadi kalau makhalul qiyam ini enggak komplit, saya itu pengen itu. Kalau makhalul qiyam itu yang komplit, babe. Kalau tiba ya komplit tiba, kalau duror ya komplit duror. Jangan tiba-tiba baru dua pak udah berhenti. Ya itu enggak. Ya, itu melanggar hak cipta itu. Semua. Kantos dalu niki. Iya, kalau mau pos toyo niki. Nggih, nggih. Pokoke niki mangke dari awal dari Ramdra Sultan. Niki mangke kok tak ape diketok, tak jiwit sampean. Nah, boten niki. Tinggal satu fase lagi terus mahrumiyah. Nah, guys, tinggal fahina langsung mahrumiyah. Nah, biasanya setelah mahrumiyah mau duduk lagi atau tetap berdiri itu saya enggak tahu. Oh. Ya udah nanti berdiri semua kok berdiri. Masa jawab ya, saya ngadek kabeh. Ya, ya. Betul loh nih.